Halo semuanya, balik lagi di Project Kismi. Dan kali ini gue mau ngegacha dari hasil yang gue kumpulin selama ini. Selama apa namanya, selama sampai level veteran level 20-an nih, 21-an, 22 lah, 21 lah masih. Ini kan terkumpul lumayan banyak nih, si bintang 4 nya ada Primos, apa sih namanya, lupa gue itulah. Dan ini gue mau mencoba menggacainnya, sisanya ini ke senjata dan karakter. Pokoknya secukupnya aja deh. Jadi coba kita cek aja berapa bisa dapatnya. Ini gue kalau misalkan ngambil gacain yang ke tempat VNT itu karakternya ada macam-macam. Dan ini gue mau cobain gacha yang senjata. Nah, ada Amos Bow dan Aquila Favonia ini. Nah, mungkin nggak sih gue bisa dapat bintang 5 dari sini, atau cuman dapat ampas-ampasnya aja. Jadi ya langsung aja ini kita coba, langsung gue coba hajar ya 1600 primo game ya, berarti 10 kali. Coba kita lihat, semoga aja sih bisa dapat gitu. Tapi ya ampas ada ungu bintang 4. Kita lihat Sky Rider Sword, tombak-tombakan segala macam, pedang-pedangan, pedang-pedang gede, yang kecil, tombak lagi. Udah Favonius Lens yang bintang 4-nya ya, lumayan lah range. Nah, ini masih ada 1126. Nah, ini aduh. Kayaknya agak kacau sih emang. Ini gua masukin ke ininya dulu ya, apa namanya? Ke apa sih? Nah, ke shop ya, ke shopnya dulu. Dari shopnya ini baru kita bisa ngeridem sisanya ini ya. Gua hajar aja, habisin aja, buat apa juga, bodo amat buahnya, hajar-hajar semua. Masih ada berapa, 1126. Gua hajar lagi, mau mau ngegacain lagi, tanggung sih soalnya. Ya langsung kita gacain lagi. Ini ada dua yang apa namanya, yang biasa aquatnya sama yang interwind, ini ada 0. Dan 1600 ini ada 474. Gua sih kurang, nggak bisa kalau kayak gini, nggak bisa. Nah, di sini gua mau nyoba lagi sisanya 1126 ini ngegacain lagi ke senjata-senjata, siapa tahu hoki, siapa tahu ya. Nah, 3, 1 lagi, hajar lagi, skip aja dah. Wis, you know that man, Aquila Favonia bro, bintang 5. Give a plus, thank you. Kita screen capture dulu bro, untung aja ke record kan. By the way, gak pake facecam karena recordnya itu beda waktu yang mengisi suaranya. Ini gue dapet bintang 5 Aquila Favonia, dan masih ada sisa 806. Ini mau gue hajarin ke karakternya aja. Kita lihat dulu Aquila Favonia bintang 5 dia, tapi tipenya pedang sih, pedang. Ini kita lihat dulu Interwind Fate. Nah, gue sisanya mau gue ajar ke Interwind Fate aja, 800-800-nya, jadi biar bisa gacha 10 ya, siapa tahu bisa hoki lagi lah, siapa tahu aja, namanya hoki mah kita gak ada yang tahu sih. Tapi lumayan bintang 5 bro, lumayan banget untuk free user loh. Gue gak ada top up-an, pokoknya di game ini males banget top up. Nikmatin lane story-nya aja dengan ya main sambil main pakai handphone kan, nyantai, gak gupuk-gupuk banget. Nah, gue masih ada tabungan krem adventure rank. Nah, sini ada 75, sini yang satunya gak ada, jadi ambil 75 ini aja. Udah, yang ini gak ada ya hajar aja, gak apa-apa. Dan sisanya lagi masih bisa gue cari lagi, ini satu doang kan, satu doang masih bisa. Oh, udah peding itu, udah satu, jadi gak usah nyari lagi, langsung skip aja. Dapat apa? Dapat Razor Blade. Kalau gue di YouTube orang sih pada maki Razor semua, cuma gue nggak tahu sih Razor nih hebatnya apa. Cuma kayaknya sih dia DPS sih, soalnya maki pedang gede kan. Cuma nggak tahu ntar bakal gue gedein apa enggak, karena gue udah ada
pedang bintang 5. Jadi ntar mungkin di si kikinya tuh bakal gue jadiin DPS, jadi titik beratnya ada di kiki semua sih. Oke guys, sekian aja dulu dari percobaan gacha kita, gacha sisa-sisa perjuangan. Gacha sisa-sisa perjuangan Primo Game di Adventure Rank level 20-an, dan ternyata masih bisa dapetin senjata Akunia Funia apa atau pedang ini, pedang bintang 5, dengan cara gacha free gratis ya. Gratis loh tadi, nggak ada top-up-top-upan, masih bisa. Dan ini untuk proses penempaannya ya harus ditempa dulu biar damage-nya lumayan. Jadi sekian aja video kali ini, kalau ada yang komen-komen di bawah aja, dan see you next video and ciao, adios.